kita nak berehat seketika, memberi kelaluan kepada penyampai kita di Met Malaysia. Silakan. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 15 Disember nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Kelantan dan juga Terengganu, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan, yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke tengah malam nanti. Manakala di Terengganu, Kuantan dan juga Pekan di Pahang pula, amaran cuaca peringkat waspada ini akan berkuat kuasa sehingga ke 16 Disember nanti. Bagi kesemua jajahan di Kelantan dan juga di Jerantut Pahang, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat yang berterusan boleh berlaku di kawasan-kawasan berkenaan bermula pada 15 Disember sehingga ke 16 Disember nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Kudat dan juga Sandakan di Sabah, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang lewat pagi nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada pagi ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum.